Ya aku manfaatin tim KP ya karena emang ini demi kami. Aku masih sayang sama kamu. Aku lagian juga tugas mereka untuk mutusin orang. Oke, ini dia maksudnya gitu loh. Ternyata dia emang masih sayang sama mantannya. Oke, maksudnya elu. Oke, yaudah kita dimanfaatin. Kita keluar, gua keluar. Udah, yuk. Wah, ngedengar ini Komo langsung emosi, langsung lepas penyedap suara, langsung keluar dari tempat persembunyian kita, gengs. Oke, hebat, keren banget. Lu jago, lu gokil banget. Jadi maksudnya lu tim kata kamu tuh sih tugasnya emang memutuskan hubungan sama orang, makanya lu manfaatin kita untuk lu bisa putus sama ceweknya lu dan lu bisa balik lagi sama mantan lu. Tugas lu kan? Maksud ya, lu levelnya gua? Gua enggak ada urusan lagi sama ya, lu. Terus, udah selesai menurut lu, menurut kita belum selesai. Tugas kita itu bikin putus kalau ada masalahnya. Ini masalahnya okay, ada kan di lu udah sendiri. Clear semua dan sekarang gua punya hak dong. Lu bilang kalau lu adalah orang yang disakitin sama ceweknya lu, tapi ternyata lu emang sengaja pengen putus hubungan sama dia biar lu bisa balik lagi sama dia. Iya. Dan dia langsung mengajak mantannya yang bernama Ola ini untuk pergi dari tempat itu. Lu yakin dia mau untuk menerima lu? Mau lah. Lu mau kan, Ma? Nggak bisa, aku udah malu sama kamu. Oke, mama lu, tau nggak lu? Gue nggak ada urusan lagi sama lu ya? Lu ada urusan sama gue, gue bakal ada urusan terus sama lu. Kenapa kamu jadi orang yang nggak sama sikap kamu yang kayak gini? Ayo kita pergi. Kita nggak nyangka banget kalau ternyata Robby ini jago banget actingnya. Dia nggak mau pergi sama lu, oke? Dia nggak, udah cabut. Udah, Yulfil, denger nggak? Lu denger nggak ada udah Yulfil, pergi dari sini, cabut sana. Cabut. Wah, orang udah Yulfil juga, masih dipaksa-paksa. Lu emang seharusnya cabut dari situ dan sekarang giliran kita untuk mengusir dia dari situ. Ya udah, pokoknya ini kita minta maaf banget sama lu, tapi terima kasih karena emang adanya lu di termasa ini akhirnya kita tahu gitu loh siapa yang benar dan siapa yang salah. Gue juga makasih banget sama kalian. Kalau enggak kayak gini mungkin gue terlalu bodoh untuk mungkin gue mau gitu diajak balikan sama dia. Ternyata kan gue tahu gitu sebenarnya kayak gimana. Oke, ya udah kita terima kasih banget sama lu. Sorry banget sorry kita udah ganggu semuanya di sini. Gue langsung bilang sama si Ola kalau gue salut banget sama sifatnya dia yang paham benar nih kalau dia ini berdiri di posisi yang benar. Dia nggak balikan lagi sama cowok yang udah nyakitin perasaan perempuan lain. Oke, Mas Fandri, ini kan kita emang udah tahu tapi ternyata emang dia yang salah dan dia manfaatin kita kan. Berarti di sini kita punya tanggung jawab untuk kita jelasin semuanya sama Sani. Kita harus minta maaf sama dia. Di sini berarti kasusnya ini belum selesai. Kita masih punya tanggung jawab di sini. Keesokan harinya kita ya udah nekat aja datang ke tempat itu. Kita harus mengklarifikasi ini semua sama dia gitu loh, gengs. Karena emang ada kesalahpahaman juga yang terjadi di sini gitu ya kan. Yang terpenting adalah di sini kita akhirnya tahu gitu loh kalau emang ternyata hanya kita ini udah kayak memanfaatkan kita untuk memutusin hubungan dengan Sani gitu loh. Dan kita sampai di rumah itu dan kita memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah itu dan ternyata ada seorang nenek membuka pintu itu. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum. Ya, saya Komo. Oke. Enggak, gini, Nek. Kita dari Trans TV, dari program Katakan Putus. Kemarin itu kita sempat melihat Sani datang ke sini gitu loh, Nek. Makanya kita pengen datang ke sini untuk nanyain mencari Sani atau nanyain Sani sama nenek. Tuhan tahu kalau niat kita itu baik, mau minta maaf ke sana, ada Saninya di situ. Siapa, Nek? Ini ngapain lagi? Enggak, kita boleh ngobrol sebentar enggak sama lu? Apaan sih? Kita boleh ngobrol sebentar enggak sama lu? Bentar aja, kita minta waktunya lu sebentar aja. Dia mikir takutnya diganggu lagi kan, tapi di sini kita bilang sama dia kalau kita cuma butuh waktu sebentar aja. Tapi ternyata di sini Saninya juga ngejelasin semuanya sama kita. Gini-gini loh, jadi sorry banget, maaf banget. Ini rumah nenek aku. Nenek aku tuh udah tua, udah tinggal sendiri. Aku tinggal di sini sama nenek aku. Dia enggak, Robby enggak tahu ini rumahnya. Kalau yang Anton itu yang waktu itu kita ngelihat lu dijemput sama Anton dari rumah ini gitu di pinggir jalan sana itu siapa? Itu teman aku. Cuman teman doang. Itu teman aku, itu sahabat aku. Terus gue juga tanya dong, kenapa dia sampai berubah? Kenapa dia sampai mau ngerubah dirinya dia? Nah, ternyata alasan utamanya dia itu karena emang dia tahu. Aku cuma mau tampil cantik doang. Maksudnya aku cantik sama Ola, tau gak? Ola tuh cantik, seksi.
Aku cuma mau kayak dia doang, enggak. Aku cuma mau kayak dia doang gitu loh, dia biar Robby tuh suka sayang sama aku. Enggak pindah ke lain hati, enggak balik ke lo, tapi malah dari jauh ke dari mengejar mimpi. Tau kan teman aku yang jemput itu, aku udah sahabat aku apa? Iya. Dia itu sahabat aku dan aku minta nasihatnya. Aku udah cantik belum kayak begini? Sebelum aku ke Robby. Kalau aku udah ke Robby dulu dan dia gak suka gimana? Aku minta tolong Anton dulu, Anton aku suka, kamu suka gak seperti ini? Dan karena rasa ketakutannya itulah yang bikin dia jadi minder ngejalin hubungan sama Robby. Ya aku mau Robby daripada Ola. Ola orang kaya, cantik, seksi. Aku apa? Cuma... Dan ya, dia ngelakuin ya. Semuanya dengan dia yang cuma jadi pelayan kafe doang. Dia berubah cuma demi cowoknya. Jadi sekarang gitu. Kamu udah tahu nih kalau ternyata mantan kamu ini si Robby emang udah gak pantas lagi dipertahanin. Kamu juga udah, aku gak bilang kamu sia-sia sih berubah demi dia. Tapi sekarang mendingan ya udah kita udah tahu kalau misalnya Robby-nya sekarang udah bukan cowok yang baik. Mendingan sekarang kamu move on aja, cari cowok tapi yang nerima kamu apa adanya, yang gak bikin kamu tertekan sampai kamu harus berubah jadi orang lain juga. Dan tapi dibalik itu semua, ya akhirnya ini ada hikmahnya juga sama dia. Ya, gengs, akhirnya di sini kita mengetahui, gengs, apa penyebabnya si Sunny ini emang menjauh dari Robby. Sebenarnya alasan sebenarnya itu seperti apa? Dan kita juga tahu ternyata kita dimanfaatkan juga oleh Robby. Dan ini memang sesuatu yang harus diperhatikan juga sama ternyata kamu tuh untuk lebih memilih dan juga lebih selektif lagi untuk membantu kliennya. Dan untuk itu menurut gua, Karina juga tim kata kamu tuh kasus ini selesai. Gengs, pesan gue dari episode kali ini adalah kalian gak perlu berubah jadi orang lain agar dicintai. Karena bukan elu yang memilih cinta, tapi cintalah yang memilih elu. Gue Karina cabut. Gue Komoriki cabut. Bye. Bye.